Protestan, or Catholic, or Hindu sendiri, we have national government. So in Indonesia we have almost 550. Thank you. More. Thank you. Thank you. Then we have, thank you. 30,000 churches. Itu dapat sana bagus sih. The text is the same. The text is the same. What is different from any other religion is this sign, ornament, and decoration. This is the religion. These arts in Islamic world have been started since the 9th century to the 16th century. And once after 16th century, it was stopped, or it stopped. And now we are using computer for making this mosque. This is very symmetric, very symmetric. Before we don't know what which mosque is good, how it takes 16 years. 16 years. Now by computer, we can make it short and we do 4 years. So the computer function is two. To make to select the motif and then select the time. Select the time. Yeah. This is different from the Arabic origin. Before it is without line, without dot. Because the holy book of Islam can be easily memorized. So that's why for the Arab, it's easy to remember, but for the non-Arab, like us, it's really difficult. So that's why they develop this with line, line, and motif. It is a different impact. Regional famous, global famous. We work for an association also for the Indonesia. And how long has it been doing this? Started for 4 years. Sudah berapa lama bikin kaligrafi? Nah, seni membuat ini sudah berapa lama? Ya. 12 years. This is the ornament and the decoration. And this originated from 27 provinces of Indonesia. We have from the east west part to the east part of Indonesia, and then done by computer. So all other they are the engineer from our Institute of Technology from there. Was the professor that I introduced to her. So the computer plays with the outline. Yes, exactly. And then has the color scheme. Yes, yes. But she still is coloring everything. Yes, yes. Personally, by hand. Yes, yes. So how long will it take her to do all this? Just for this one piece. Yeah, yeah, yeah. It's so very beautiful. So this art was very famous in the Islamic world, and the collector of this mushaf is in the West, in Europe, in America, in Japan. What collectors? Yeah. So each country has different style. We had this 400 years ago in Indonesia. Now we renew that to the computer. May I bring the computer? Yes. So as the person will see, there is no animal, there is no human being. So this is pleromorphic. So in Indonesian painting, it is not anthropomorphic. So there will be no human, there will be no animal, only flowers. And in the Middle East, dominated by tulip and roses. Indonesia, flowers, jasmine. Jasmine, orchid, and roses. And we take this from the old architecture of Indonesian building, the batik, Mr. Krishna batik, our national shirt. It is batik. Yes. This originated from Islam. Any impressions? It's because they gave me a President Suharto sent me a batik shirt. Oh, for the 15th. Yes. Yeah. And it's very beautiful. Yeah. Yeah. Yeah.
So this is what is the moon. So this is Mushaf Istiqlal. It is in Arabic, Mushaf Istiqlal. So how many of these works are you producing over the years? Of course, to America. Let's see now. Mr. President, in Islam, we have 6,608 ornaments and decorations originated from 27 national provinces. Because this is the essence of the Holy Book, the Islam, is this. So that's why we covered it with the 27 provinces for this. So this is the beginning. The beginning. And then, this is the end. This is the end of the 6,666. So this also national 27 provinces for this.
Look. Nah, di Indonesia itu agama-agama itu rukun. Saya katakan pertama itu satu-satu dunia Departemen Agama itu hanya di kami. Kalau di tempat lain itu kementerian tentang wakaf dan haji. Ya. Pak, tapi pada waktu banyak umat Islam di Indonesia yang meributkan misalnya kunjungan Ibrahim Wahid ke Israel, tapi sekarang ini ada seorang yang non-muslim datang ke istiqlal. Tidak apa-apa. Wong namanya Nabi menerima duta besar asing itu di masjid. Kalau ya, Pak. Ya. Pak Tahir tadi apa komentar pesan yang dilontarkan oleh Pak Clinton tadi waktu berada di atas, waktu Bapak menjelaskan ya. Apa saja? Saya jelaskan sama dia dua hal. Yang pertama ya kerukunan umat beragama. Yang kedua pandangan kita tentang kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Tentang kemajuan Islam di masa datang, saya katakan tidak bisa tidak harus bekerja sama dengan Barat. Harus ada harga menghargai, ada pengertian yang lebih dalam satu sama lain. Dan dia mengatakan, saya mempelajari tentang agama-agama ini, termasuk Islam waktu saya masih mahasiswa. Jadi begitu saya jadi presiden, katanya saya melihat masalah kerukunan beragama ini penting. Jadi karena itu dia kagum kepada kerukunan beragama di Indonesia. Kemudian dia juga tertarik kepada seni yang berasal daripada kitab suci ini. Betapa Indonesia sekarang ini yang menggunakan komputer. Dia kan tuh ngerti komputer. Ngerti banget ngerti komputer. Saya katakan bahwa di dalam seni Islam itu tidak ada gambar orang dan tidak ada gambar binatang. Yang ada itu adalah gambaran, kalau di Musa ini bunga yang didominasi oleh bunga yasmin, ya, bunga anggrek dan bunga melati. Sedangkan di Timur Tengah didominasi oleh tulip dan melati dan roses. Dia katakan memang koleksi-koleksi ini sering juga dia dengar, katanya tentang koleksi-koleksi musyaf-musyaf yang berumur ribuan tahun itu. Di Indonesia saya katakan ada yang 400 tahun umurnya. Pak, tapi kunjungan Clinton ke sini setelah dia mencabut embargo terhadap pemerintah muslim Bosnia ini ada kaitan politiknya? Tidak. Dia malahan sering melihat masalah-masalah keagamaan di dunia sekarang ini sering dirancui oleh politik. Malahan itu dia cerita sama saya. Sering dirancui oleh politik. Sehingga kadang-kadang tuh agama itu jadi bias gambarannya. Sudah lebih menonjol pandang politiknya kepada pandang agama. Semua agama dia cerita itu. Dia semua agama dia cerita itu. Kalau selama ini Pak, Islam digambarkan di Amerika sebagai teror. Dia pandangnya lain sama sekali. Jadi Presiden Clinton itu tadi mengulangi lagi sekali lagi. Bahwa bagi Amerika ya, itu Islam bukan ancaman yang akan datang. Dan ini katanya ya dia sependapat dengan pandangan bahwa dikatakan the next clash, the next cold war itu akan antara Islam dan Barat. Katanya aduh, ini orang cari-cari katanya. Itu dimaksud teori Samuel Huntington, Pak. Persis, ya. Tapi Samuel Huntington itu kan sudah dibantah oleh banyak orang, termasuk Termizi Tahir. Itu suatu distorsi. Kenapa? Hipotesis. Memutar balik antara Konghucu dengan Islam. Iya, makanya itu kan dalam gambaran kita sebaliknya yang terjadi. Islam di manapun di dunia ini ada proses konvergensi. Akulturasi dan enkulturasi di dalam kebudayaan. Tidak ada budaya yang bisa berdiri sendiri sekarang. Coba cari dunia mana ada budaya yang pure, murni, tidak ada. Pengaruh-pengaruh. Nah, Islam sudah mengatakan, tuntut ilmu walaupun ke dunia Cina. Tuntut ilmu kalau Nabi hidup sekarang, tuntut ilmu ke Amerika katanya. Walaupun ada walantar sangkal Yahudi itu. Nah, itu dalam kaitan akidah. Tapi budaya. Ya, budaya, kita kan bicara budaya. Masa kita bertetangga dengan agama lain kita tidak bisa tolong menolong?
malahan hampir saja tetangga itu dikira punya hak waris. Lakum dinukum. Nah, Nabi itu karena bolak-balik disebut masalah tetangga itu, tetangga-tetangga, tidak membedakan agama itu. Islam itu sangat-sangat toleran, sangat toleran. Jadi dia sangat mengagumi toleransi agama di Indonesia. Itu yang dia kagum. Dia tidak menggambarkan Islam di Amerika. Iya, dia katakan sekarang banyak agama Islam di Amerika, kan? Sama dengan agama-agama lain juga, kan? Jadi dia Clinton ini merindukan gitu, ya, suatu hubungan antar agama yang lebih baik dalam dunia modern itu. Ya. Pak Indonesia sudah menunjukkan itu. Kunjungan Pak Clinton ke festival ini apakah bukan ingin menghapus pesan bahwa Amerika itu tidak ingin hanya melindungi Israel saja, Pak? Wah, saya nggak tahu. Ini bukan menteri luar negeri ya, dalam laut dapat diduga. Menteri agama, ya. agama. Melihat bangunan fisik departemen Istiqlal ini bagaimana? Apalagi mengingat arsiteknya bukan orang Islam, Pak. Makanya saya ceritakan tadi bahwa Istiqlal ini disembarakan oleh Presiden Soekarno dulu. Jadi yang menang ternyata itu silaban yang bukan Islam. Ini hasilnya. Dan dia selama dia hidup, dia tahun dia mengawasi ini sampai acara-acara keagamaan itu pun diawasinya bagaimana kita mendekornya, saya katakan. Coba. Dia kaget sekali. Dan saya katakan ini diselesaikan oleh Presiden Soekarno, diselesaikan oleh Pak Harto 78. Dan kemudian tetangga depan itu Katolik Church. Yes, I saw. Terima kasih, Pak.